Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Kali ini aku kedatangan paket dari Lazada. Paket apa itu? Cek. Nah, kita kedatangan paket Motobet. Ini untuk Yamaha Jupiter Mio ya, jadi agak gede. Tapi kita akan pasang di Honda Beat. Langsung saja kita pasang tanpa berlama-lama. Nyok. Nah, dikarenakan dudukan bautnya berbeda, jadi kita harus akal-akalin lah, agak dimiring-miringin dikit lah pemasangannya. Nah, kalau orinya bit karbu biasanya itu di atas tinggal puter ke bawah. Nah, kalau ini kan dari arah depan ke depan situ ya tuh, jadi agak sulit juga. Nah, kan agak kesulitan, langsung sajalah skip. Nah tuh udah terlihat itu tuh kan samping, jadi prosesnya nggak jauh beda dari ini yang beda ya, beda dudukan itu ya, jadi agak ribet. Kalau bit tinggal muter di atas, oh ini pinggir. Nah, kenapa gua pilih aki yang agak besar ya, ukuran untuk MX miring atau Mio atau apalah dan lain-lain. Balik ke cok. Karena kalau yang ukuran bit karbu itu kekecilan ya, gue cepet sewak. Kemarin juga beli mereknya apa itu yang sebelah lah, GS lah, inisialnya GS. Gak lama, cuma 3 bulan mati. Gua putusin untuk pakai motor beat dan ukurannya bukan motor beat untuk Yamaha. Alhamdulillah cesgur baik, mantap, pokoknya lampu terang udah dicek. Shutter oke, biasanya cuma cetak-cetak doang gua pakai itu. Yuk, assalamualaikum.